kayaknya nggak kebayang apa lagi deh ketika dengar kata T-Bolt yang kebentuk ya T-Bolt. T-Bolt tuh lebih dari apa yang lu bayangin lah, mungkin dari perkiraan lu ketika nggak dengar nama T-Bolt itu kayak yang lu bayangin, cuman percaya apa yang lu bayangin sama yang gua bayangin itu sangat berbeda. Kalau misalkan ketika lu bilang cuma T-Bolt itu kalau menurut gua dia lebih kayak leadershipnya ada. Kalau kami yang anggapnya ya kayak kakak tertua lah ibaratnya kayak seorang kakak lah, kakak tertua di Onyx. Kita pasti semua merasa kehilangan karena nggak ada orang yang bisa leadership kayak gitu. T-Bolt itu sosok orang yang kuat ya dan ambisius juga dalam in a good way lah. T-Bolt di mata gue udah kayak selain coach tuh kayak kakak, soalnya dia mau bimbing kita semuanya, terus kayak ya pokoknya bimbing kita semua lah dari awal sampai akhir ini. Nah, dia tuh selalu mengasih inspirasi guys, kadang biarpun tak berguna tapi kadang juga berguna. Gua mungkin ya agak beda lah dari mereka, soalnya gua pertama kali gua masuk ke ML tuh ya salah satunya dari T-Bolt, terus dia yang okein gua di Onyx, maksudnya dia yang rekrut gua, jadi gua ya berterima kasih lah sama T-Bolt. Terus buat T-Bolt ya good luck lah buat ini, buat perjalanannya. Bolt, lu tuh di mata gua udah kayak seperti kakak gua sendiri, udah sebagai teman dan lu sebagai guru di sini. Gua kayak belajar banyak banget dari lu, gimana caranya jadi professional player dan gimana mempunyai persahabatan yang erat di Onyx Sport. Jadi gua berutang budi baik banget sama lu. Tanpa lu nih, gua rasa season ini bakal hancur banget sih. Tapi berjuang kita udah juara 3 gitu. Jadi terima kasih banget buat. For me, T-Bolt is friend and then teacher like that. He teach me a lot lah this season. Teach me how to become a professional player. I learn a lot from him. So thank you lah. Jelas sedih dong. Maksudnya siapa yang enggak ngerasain sedih ketika lu berpisah sama seseorang, baik dianya baik, baik dianya buruk. Ketika ada perpisahan, kayaknya setiap yang dirasain itu cuman kebaikannya. Aku sih ngerasanya ketika berpisah dengan T-Bolt, semua teringat akan kebaikan dia, semua teringat akan canda tawa sama dia, berharga banget. Ya pastinya gue sedih lah, gak ada T-Bolt lagi di Onyx karena kita kehilangan sosok leader kita yang selama ini yang selalu bimbing kita apa-apa kan, kalau misalkan dia gitu kalau ada apa-apa, ada misal kayak pas MPL kan ada technical issue gitu, misalnya dia yang paling cerewet duluan, kita mah santai dia katanya, pokoknya ada apa-apa tuh dia duluan, udah yang maju duluan tuh dia. Pastinya sedih pasti sih, kehilangan partner tuh pasti sih, karena tuh T-Bolt itu adalah partner dalam ngurus anak-anak juga, ngebantuin dalam meyakinin gua kalau misalnya kita tuh bisa menghadepin baiknya dan buruknya keadaan anak-anak. Itu sih ya sedih sih, sedih lah. Perasaan gua sih sedih, cuman ya mau gimana, itu keputusan dia gitu kan, jadi ya kita terima aja gitu. Perasaan gua agak sedih sih, tapi ya nggak, semoga keputusannya itu yang diambil tuh yang terbaik buat dia. Setiap momen memang gak semuanya baik, tapi buat mengingat momen-momen terbaik gue sama dia, seperti dimulai dari pertama kali dia datang ke Onyx, kayaknya 4 bulan terakhir ini semua momennya berharga deh sama dia. Best momen sama T-Bolt itu pas kalau lagi sedih ya, kita sedih lah kalau ngeliat anak-anak sedih sih sebenarnya. Kita sama-sama sedih kalau ngeliat anak-anak sedih, kita sama-sama berusaha untuk gimana ya ini ngebangun anak-anak lagi, biar cheer up lagi, biar semangat lagi. Sedihnya anak-anak tuh sebenarnya sedihnya kita juga. Jadi gue ngerasa tuh partner gue tuh T-Bolt itu partner, bukan cuman coach doang gitu. Tapi kayak ya T-Bolt itu ya udah kayak ibarat kata kakaknya anak-anak, gue juga kakaknya anak-anak, jadi kayak sama gitu. Pas gue dinaikin ke MPL, terus gue main di MPL, jadi berkesan lah buat gue dipercayain sama dia gitu. Setiap momen bersama T-Bolt tuh adalah best moment. Pas ada 2 kali tanding, yang hari ini misalnya kita kalah, besoknya pas malamnya tuh gue dibilangin sama T-Bolt tuh kayak besok menangin matchnya, terus kayak gue percaya banget sama lu bisa menangin matchnya, terus ya besoknya tiba-tiba menang.
Kalau menurut gue sih momen-momen yang perlu di treasure sih pada saat kita ke gunung itu sih, kita main undercover bareng, yeah. Terus main apa sih, kayak bot di sungai gitu, gue lupa namanya apa. Terus kayak main tembak-tembakan. Sama momen buat kali ini sih yang paling seneng sih pas kita menang Alter Ego sama lu tuh, benar-benar momen paling seru, momen paling menegangkan, momen paling enak lah, gila. Menang Alter Ego gitu kan. Kalau lu gimana sih? For me the best moment is the playoff we lawan Alter Ego and the BDR that one. For me is the best BTR. Moment. BTR? Yeah. Kalau BTR sih gua enggak terlalu, tapi best moment menurut gua best moment kita itu pada saat menang Alter Ego gitu. Tahlah gak terbayang satu kalimat apa untuk dia, soalnya mau bilang terima kasih, gue ngerasanya gue bakal tetap berkomunikasi sama T-Bolt, gue gak akan berpisah. Kayaknya di mata gue kalau sampai saat ini ngerasa T-Bolt tuh gak meninggalkan gue, kayak kita tetap sebagai teman, dan bahkan kayaknya kedepannya kita tetap berhubungan baik. Kayaknya gak usah ada kata-kata yang kesannya gue berpisah sama T-Bolt. Makasih buat T-Bolt selama ini udah bimbing kita, udah bawa kita juga. Mudah-mudahan apa yang lu mau semoga cepat tercapai juga. Kalau misalkan ada bisnis semoga sukses, apa langsung. Pokoknya yang terbaik lah buat lu, Bolt. T-Bolt itu kuat. Jadi T-Bolt itu mau ngadepin yang paling menimpa dia, yang paling buruk aja tuh dia bisa kuat, gimana yang kayak biasa aja gitu, kayak dia tuh bisa nganggap tuh semuanya biasa aja gitu. Kayak hujatan orang-orang di luar yang nggak tahu T-Bolt gimana, yang kayak ngerasa gara-gara T-Bolt itu semua, mereka nggak tahu sih di dalamnya tuh gimana sih. Jadi T-Bolt tuh kuat. Pokoknya Bolt, lu bener-bener best coach kita. Dimanapun lu berada, pokoknya kita harus do our best untuk mencapai tujuan kita masing-masing. Yeah. For me, you are my best coach forever lah. Thank you, Bapak Mas. Thank you. Thank you, T-Bolt. Thank you, T-Bolt. Thank you, T-Bolt.